Episode 29 untuk teman-teman kelas 1. Bubur buatan ibu enak sekali. Kalau enak, harus dihabiskan ya. Iya, ibu. Sudah habis, bu. Oh ya, bu. Aku juga pernah membuat bubur. Oh ya? Bubur apa? Bubur kertas. Itu berbeda, nak. Bubur itu istilah atau ungkapan untuk campuran benda padat dan cair yang mengental. Oh, begitu. Pantas saja semua bubur itu kental. Iya, kalau yang dicampurnya nasi dan sayuran, ya bisa dimakan. Tapi kalau kertas tidak bisa dimakan. Kenapa bubur kertas tidak bisa dimakan? Kamu tahu tidak bahan dasar untuk membuat kertas itu apa? Kayu. Apa kayu bisa dimakan? Oh iya, tidak bisa. Berarti bubur kertas tidak boleh dimakan. Benar sekali. Bubur yang terbuat dari bahan alami. Lalu, bubur apa yang boleh kita makan, Bu? Misalnya, bubur ayam dari beras. Bubur kacang hijau itu dari kacang hijau. Atau, bubur sumsum yang dibuat dari tepung beras. Sekarang, kamu sudah tahu kan, bubur yang tidak bisa dimakan itu bubur yang berbahan dasar apa? Sudah, Bu. Bubur kertas tidak bisa dimakan. Karena bahan dasar kertas adalah kayu. Tapi, kenapa ada yang membuat bubur kertas kalau tidak boleh dimakan, Bu? Karena kertas bersifat lunak dan mudah dibentuk. Coba kamu ingat, waktu kamu membuat bubur kertas, kamu pakai untuk membuat apa? Untuk membuat proyek mingguan, aku menggunakan bubur kertas untuk membuat gunung berapi. Nah, sekarang kamu mengerti kan kalau kertas itu mudah dibentuk? Iya, seperti kertas lipat warna, mudah dibentuknya. Benar. Nah, kalau sudah selesai makannya, ibu mau cuci piring dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, nak. Nah, tadi kita sudah mendengar penjelasan ibu kan? Bahwa ada bubur yang bisa dimakan dan ada yang tidak bisa dimakan. Bubur kertas tidak bisa kita makan karena bahan dasar kertas adalah kayu. Oh iya, teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita, yuk kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kalian pasti sudah tahu kan hari ini hari apa? Tepat sekali. Kita bisa melihat hari ini hari apa dari kalender. Oh ya, kalender ini juga terbuat dari kertas loh.
Tisu ini juga terbuat dari kertas. Tisu ini tipis dan ringan sekali. Lihat teman-teman, tisunya melayang. Wah, ringan sekali. Teman-teman, aku punya ide. Bagaimana kalau kita berdiri dan ikuti gerakan tisu yang melayang tadi? Ayo berdiri semuanya. Sekarang, kalian ikuti gerakan aku ya. Yuk kita rentangkan tangan yang lebar dan bergerak. Pelan seperti terbawa angin. Wing! Anginnya makin kencang, teman-teman. Kita harus bergerak lebih cepat. Ayo melayang lebih cepat. Berputar. Berputar dan melayang. Lebih cepat lagi, teman-teman. Melayang. Melayang terus. Wah, kita terbawa angin. Anginnya semakin pelan. Kita harus berhenti perlahan. Berhenti perlahan. Makin pelan dan hup. Kita duduk lagi. Oh ya teman-teman, menurut kalian, benda apa lagi yang berbahan dasar lunak? Oh iya, benar sekali. Baju. Baju yang kita pakai sangat lembut dan bahannya lunak. Tapi, kenapa ya baju bahannya harus lunak? Apa kita coba tanya ibu ya? Kebetulan ibu sedang melipat pakaian. Yuk kita tanya ibu. Ibu, ibu, kenapa baju-baju ini bahannya harus lunak? Karena baju terbuat dari kapas, kapas kan lunak, agar kita nyaman memakainya. Coba kamu bayangkan, kalau pakaian kita terbuat dari kayu, apa yang akan terjadi? Kita sulit bergerak, Bu. Iya, benar. Lalu, bayangkan kalau kita memakai baju dari plastik. Seperti jas hujan. Aku tetap bisa bergerak. Iya, kalau kamu memakainya siang hari. Gerah, Bu. Iya, karena itu, untuk membuat benda berfungsi dengan baik, diperlukan bahan yang tepat. Aku sudah mengerti, Bu. Berarti, untuk membuat meja, kita harus menggunakan kayu. Tidak bisa menggunakan kertas. Iya, betul. Coba berikan contoh apa lagi? Botol minum, Bu. Botol minum tidak bisa dibuat dari kain. Kenapa? Karena kain tidak tahan terhadap air. Pintar sekali. Nah, sekarang ibu mau menaruh baju-baju ini dulu ya. Iya, Bu. Ternyata, benda-benda di sekitar kita bahan dasarnya macam-macam. Coba kalian sebutkan. Iya, jawabannya bermacam-macam ya. Ada yang bilang lemari. Bahan dasarnya apa, teman-teman? Benar, bahan dasarnya dari kayu. Buku. Dari kertas. Oh iya, tadi ada yang bilang bantal. Wah, bantal bahan dasarnya dari apa ya? Benar, dari kapas.
Sama seperti baju, karena itu bantal sangat nyaman dipakai waktu tidur. Apalagi ya, selain itu. Nah, iya, kaleng kue. Benar sekali. Kaleng kue bahan dasarnya logam. Sekarang, karena kalian sudah tahu berbagai macam bahan dasar, pasti kalian bisa mengerjakan soal yang ini. Kalian gambar baju dan tuliskan kenapa baju harus berbahan dasar lunak. Yang kedua, kalian menggambar kursi. Jelaskan juga kenapa kursi berbahan dasar keras. Kalian ingat tidak cerita yang berjudul Bagaimana Kalau Tasku Terbuat Dari Kayu? Ceritanya yang ini. Semuanya masih ingat ternyata. Tapi hari ini kita akan menghias tas teman-teman. Gimana? Mau kan? Wah, semuanya mau. Kalau begitu, jangan kemana-mana ya. Teman-teman, aku sedang merapikan mainanku. Kalian juga ya. Setiap habis bermain, kita harus membereskan mainan ke tempatnya semula. Suara apa itu ya? Apa kalian mendengarnya? Soal apa? Oh, soal ini yang tadi bunyi. Kita lihat bersama yuk teman-teman. Ada gambar kayu. Dan ada huruf yang belum lengkap di bawahnya. Kira-kira huruf apa ya? Benar, hurufnya U. Yuk kita baca bersama kayu. Berikutnya yuk, ada gambar apa ya? Iya, kertas. Huruf terakhirnya apa ya yang cocok? Mungkin N. Wah, salah. Apa ya kira-kira yang benar? Huruf S. Oke, aku coba ya. Benar lagi. Nah, sekarang soal nomor 3. Gambarnya yang seperti sabrai sedang dijemur. Itu gambar apa ya? Oh, ternyata itu gambar kain. Berarti huruf terakhirnya ka. A, I, N. Iya, huruf N. Hore, aku benar. Sekarang selanjutnya. Gambar nomor 4. Gambar apa ya? Benar, gambar meja. Huruf akhir yang harus kita isi apa ya? Ayo, kalian tebak. Iya, huruf A. Kalian juga benar. Hebat! Bagaimana dengan soal nomor 5? Gambarnya sepatu. Sebentar, aku baca hurufnya. Sepat. Kurang huruf apa ya? Iya, kurang huruf U. Hore,
kita berhasil menjawab semua soal bersama-sama, teman-teman. Sekarang kita melakukan apa lagi ya? Oh iya, aku punya lilin mainan. Ini adalah lilin mainan yang bisa kita bentuk. Sekarang, aku mau membentuk kotak persegi panjang. Ini dia persegi panjangnya. Bentuknya masih satu bagian yang utuh. Kalau kita potong menjadi dua bagian sama besar, jadi berapa pecahannya? Iya, benar. Setiap bagian bernilai 1/2. Nah, sekarang aku akan membagi lilin yang 1/2 ini menjadi dua bagian lagi yang ukurannya sama besar. Bagian lilin yang aku potong sekarang bernilai 1/4. Kalian perhatikan baik-baik ya. Setelah dipotong sama rata, pecahan 1/2 bernilai sama dengan dua buah pecahan, yaitu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Dua bagian pecahan 1/2 dituliskan dengan 2/4. Jadi, pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4. Bagaimana? Kalian sudah mengerti kan? Kalau sudah mengerti, berarti kalian bisa mengerjakan mozaik pecahan yang seperti ini. Kalian harus membuat pecahan 1/2 dan 1/4. Lalu, warnai bagian pecahan yang sesuai. Nanti, mengerjakannya di buku kerja atau buku tulis kalian ya. Selanjutnya, kalian tuliskan pecahan yang tepat untuk gambar-gambar berikut. Selesai deh. Tapi, ada yang terlupa. Kita belum membuat proyek mingguan kita. Kita mau menghias tas hari ini. Siapkan tas kalian ya. Teman-teman, ini tas aku yang mau aku hias. Kalian sudah mempersiapkan tas yang mau dihias juga kan? Wah, semua sudah siap. Kalau begitu, yuk kita mulai. Ada banyak cara untuk menghias tas kita. Misalnya, kancing warna-warni, pita, manik-manik, cat akrilik, atau bahkan kain bekas potongan bahan. Caranya mudah. Kalau kalian mau memakai kancing warna-warni, kalian tinggal tempelkan kancingnya di tas menggunakan lem perekat atau dijahit. Kalau menggunakan pita, tidak jauh berbeda. Pitanya bisa kalian ikatkan di tas atau kalian tempel menggunakan lem perekat. Atau bisa juga kalian jahit di bagian yang ingin kalian hias. Kalau menggunakan manik-manik, juga sama. Bisa kalian jahit atau tempel menggunakan lem perekat.
Kalian bisa bentuk manik-maniknya sesuka kalian. Nah, aku suka cara yang ini. Menghias tas menggunakan cat akrilik. Kalau tidak ada, kalian bisa menggunakan cat lainnya yang kalian punya. Kita bisa melukis apa saja di tas kita nanti. Begitupun dengan kain potongan bahan. Bahannya boleh berbeda-beda. Disesuaikan dengan bahan kain yang kalian punya di rumah. Sekarang, aku mau melukis tasku dulu ya. Kalau kalian mau menghias tas dengan cara yang mana? Wah, banyak ide yang bagus. Nana jadi ikut semangat. Oh iya, kalian jangan sampai lupa untuk mengisi lembar refleksi yang ada di belakang buku kalian ya. Dan ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau keluarga yang sudah mendampingi kalian belajar. Sampai jumpa lagi. Halo teman-teman. Hari ini kita sudah bermain dan belajar bersama ya. Kalian ingat tidak tadi kita belajar apa saja? Betul. Hari ini kita sudah mengenal bahan dasar lunak bersama ibu sambil makan bubur yang enak. Teman-teman masih ingat kan? Contoh bahan dasar lunak adalah kapas yang digunakan untuk membuat baju yang kita pakai. Setelah itu, kita juga melihat gambar dan melengkapi huruf pada kata. Kita juga mengenal pecahan 1/2 dan 1/4 menggunakan plastisin yang dipotong menjadi 2 dan 4 bagian sama besar. Lalu, jangan lupa proyek mingguan kita, yaitu menghias tas. Kalian masih ingat apa saja benda-benda yang bisa digunakan untuk menghias tas? Betul! Kita bisa menggunakan kancing warna-warni, pita, manik-manik, cat akrilik, atau bahkan kain bekas potongan bahan. Wah, banyak sekali ya yang sudah kita pelajari. Jangan lupa latihan di rumah juga ya, teman-teman, supaya kamu semakin pintar. Sampai jumpa! Sampai jumpa.